modus daripada tersangka tersebut adalah dia menyewa mobil, kemudian keliling mencari mangsanya dan memarkir mobilnya di suatu tempat. Setelah mendapatkan sasaran, setelah memetik atau mengambil kendaraan tersebut, yang bersangkutan setelah menyimpan kembali lagi ke TKP untuk mengambil mobilnya yang ada di tempat parkir. Dari hasil interogasi dan pengakuan awal, ada 4 TKP yang sudah diakui oleh tersangka. Kemudian tersangka ini adalah residivis, di mana tahun 2017 dan tahun 2018 adalah tersangka kasus yang sama atau kasus curanmor.